Dalam video amatir yang beredar, aksi koboi seorang pengendara mobil di Kampung Bogor, Desa Setia Asi, Tarumajaya, Kabupaten Bekasi, viral di media sosial. Pelaku diduga sengaja menodongkan senjata kepada juru parkir setelah sebelumnya sempat adu mulut dan emosi akibat kendaraannya dihentikan. Sementara pelaku yang diketahui berinisial EA, kini telah diamankan petugas di Mapolsek Tarumajaya Kabupaten Bekasi serta barang bukti pistol yang belakangan diketahui airsoft gun. Kapolsek Tarumajaya memastikan pelaku merupakan warga sipil biasa dan bukan anggota Polri maupun TNI yang sempat diberitakan di media sosial. Disangkanya itu anggota, ada masyarakat yang memviralkan videonya di Instagram, di mana setelah kita mendapatkan video tersebut, kita selidiki, akhirnya bisa kita amankan atas nama EA. Selain mengamankan pelaku, polisi juga berhasil mengamankan barang bukti pistol yang digunakan saat aksi koboi jalanan dilakukan. Sejumlah surat resmi perbakin hingga kini masih ditelusuri petugas apakah resmi atau justru ilegal. Amarullah, Badar TV, Bekasi.